Tiga nama diperkirakan siap bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, dalam muktamar keempat PBB di Puncak Bogor. Ya, mereka adalah pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, Raja Dangdut Roma Irama, dan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa. Meski mendapatkan dukungan terbanyak, Yusril harus mewaspadai kehadiran Raja Dangdut Roma Irama. Meski belum tercatat sebagai anggota PBB, namun kehadiran Roma yang dinilai mampu mendongkrak perolehan suara PKB pada pemilu 2014 lalu ternyata juga digadang berbagai DPW untuk memimpin PBB. Langkah Roma yang masih terganjal ADART partai juga bakal mulus lantaran Ketua Umum MS Kaban berjanji akan memberi peluang revisi ADART. Muktamar keempat PBB akan berlangsung dari Jumat hingga hari Minggu. Yusril yang juga Ketua Dewan Syuro PBB diklaim memperoleh dukungan mayoritas dari 34 Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW se-Indonesia. Sementara itu, pesona mantan Ketua MK Hamdan Zulfa yang pulang kandang juga memiliki kans untuk dipilih.